dan di channel gue. Dan kali ini kita akan membahas kenapa Mikrograph ya terlalu mirip sama Mikrograph sebabnya. Nah, gue akan menceritakan membahas story Minecraft ya. Story Minecraft air-air ya. Oke guys, jadi gini ya guys. Ini short banget, gue gak ngerti short atau enggak. Kalau short ya dikit berarti. Kenapa Mikrograph itu mirip banget sama Minecraft? Ini misteri belum terpecahkan ya. Dan aku pakai shader Minecraft. Iya, yang biar mirip Minecraft, Minecraft gitu. Guys, tahu enggak Mikrograph? Iya, biasanya YouTuber Inggris yang main. Kalau YouTuber Indonesia main Minecraft yang bayar-bayar ya, bayar-bayar. Main game Minecraft, bayar-bayar. Iya, iya benar. Stressman ya juga itu Stressman, terus Head to Toe. Pokoknya mereka pakai game yang mahal. Oke, okay. Game yang mahal-mahal. Dan ya gue kurang ngerti mengapa game Mikrograph ini gratis dan mirip banget sama Minecraft. Kan gak percaya aja, ada Moss Block, ada iya masih banyak ya. Nah ini ada blok-blok sama kayak Minecraft. Nah yang berbeda warnanya itu warna biru tuh, sama ininya, sama ininya, sama ininya, sama pokoknya inventory-nya sama ya. Dan ya nggak kayak Minecraft pada umumnya, ini nggak gratis, ini gratis banget ya. Untuk kalian yang belum bisa membeli Minecraft yang bayar, pakai Mikrograph dulu ya sementara. Nah itu sebabnya kenapa Minecraft itu gratis banget ya, karena orang-orang itu ingin Minecraft gratis, minta Minecraft gratis. Apakah yang komen itu ada minta Minecraft gratis, kolom komentar aja. Nggak bisa ya, nanti aku lihat di HP papa saya ya, masih SD. Ini kayak lihat aja apa yang minta komentar kalian ya. Emang benar ini gamenya gratis banget nih. Untuk kalian yang pemain Minecraft ya gak usah perlu lah main Mikrograph kayak gini. Ya gak usah ya. Katanya calon sarjana ya. Dibikin dia itu survival 2. Padahal ada satu lagi, Mikrograph ya. Iyalah terserah orang-orang. Pokoknya gak apa-apa ya. Mungkin sekian dulu sementara. Waduh ini short banget ya. Oke, dadah.